Oke, what's up everybody? Nah, balik lagi ke channel gue, Rezo Bagus. Maksud gue itu Rezo Bagus itu nama gue. Tapi channel gue itu balik lagi di video gue di RBK Drake Slow. Oke, channel gue. Nah, di video ini gak usah di-cut ya. Gak usah. Gue gak boleh edit. Di video kali ini gue bakal jelasin beberapa cara ngerawat rambut gimbal atau enggak lo mau tanya sesuatu. Dan kali ini gue ngejawab dari semua beberapa pertanyaan ya, nggak semuanya sih, tapi beberapa pertanyaan aja gue jawab ya semuanya ya. Dan di video ini ada beberapa orang yang nanya cara ngerawatnya itu gimana. Ya kalau rambut asli, gue sebelumnya tuh udah pernah bilang ya, ngerawatnya itu ya suka hati lo aja. Jadi lo boleh keramas 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau nggak seminggu sekali, tergantung kekuatan rambut. Intinya jangan sampai rambut lo kering alias nggak berminyak, karena minyak dari kulit kepala itu sangat penting untuk dreadlocks ya. Bahkan yang mau di bleaching aja itu harus nggak boleh keramas sehari 2 hari baru bleaching, biar bagus hasilnya dan juga minyak di kulit kepala itu sangat dominan banget buat rambut, kesehatan rambut lo. Oke, nah nanti gue juga bakal bikin video gue sendiri sesuai janji gue sebelumnya. Sesuai janji gue sebelumnya, gue bakal bikin rambut gue jadi gimbal ya. Nah sekarang rambut gue udah agak panjangannya, bisa dilihat kan. Udah agak panjangan karena waktu sebelumnya gue ada gaweannya, jadi ya harus potong lah gitu ya. Gue gak suka. Tapi intinya gue pengen gimbal lagi, gue disiapin buat nanti gue raju sendiri, paling gue metak sendiri kayak biasa kayak begini ya. Gini. Nah nanti paling gue bakal kasih extension dikit ya, karena biar apa ya, ya biar agak panjang lah, biar agak segini gitu. Nanti gue bikin jatuh. Banyak juga yang ngomong katanya kok bagusan rambut gimbal rambut orang luar. Nah ini jangan salah paham dulu, teksturnya bro, teksturnya, tekstur rambut seorang itu berbeda-beda. Lo lihat rambut orang Kupang, rambut orang Papua, bahkan Ambon, atau bahkan dan suku-suku lainnya, atau gue sendiri aja, rambut gue sendiri aslinya keribo afro lo. Bisa dilihat. Ini keriting ya bro. Ini udah gue lurusin sebelumnya. Nanti gue bakal ngasih tahu caranya itu kayak gimana. Gue bakal bikin detail dan gue no cut kayak biasa. No cut. Kalau untuk gue sendiri gue bakal bikin no cut ya. Jadinya lo bakal bisa lihat, pantengin terus videonya sampai habis. Lo bakal lihat gimana hasilnya. Nanti lo bakal lihat. Mungkin butuh waktu yang lama ya, sebenarnya bukan masalah butuh waktu yang lama sih, tapi pegel. Oke, gitu aja. Thank you udah nonton dan salam dreadlocks dari gua, Rezo Bagus, RBK Dreadlocks. Gua lupa mulu, gua kebiasaan Rezo Bagus kan itu nama gua. Dan sorry, mungkin kayak gini agak terangan ya. Oke, mungkin kayak gini agak terangan. Nah, aku paling gak demen ya kalau ada yang bilang abang jelek, abang ganteng. Aduh, ganteng jelek itu relatif bro. Tapi yang jelas kalau gimbal itu keren. Kalau ini klimis, malah suka klimis, kelihatan miskin. Thank you guys. Jangan lupa di subscribe ya, di subscribe dan like, comment, and share. Jangan lupa share biar teman-teman lo pada tahu bahwa gue bikin tutorial itu buat kalian juga, biar kalian pada bisa gimbal rambut, atau biar kalian pada bisa, dan gue bakal selalu ngasih cara semuanya ya. Oke, sedetail-detail mungkin. Oke, mungkin lo bilang kali ini kok videonya cuma ngomong-ngomong doang sih bang, kok video ini? Oh enggak, tenang aja. Gue bakal ngasih tahu edukasi tentang gimbal. Jadi kalau lo ada pertanyaan, lo komen ke bawah. Atau lo boleh WhatsApp gue juga, ada di deskripsi ya. Pantengin terus videonya. Maksud gue, pantengin terus setiap video gue. Sorry guys, gue ngomong agak capek, agak gimana ya. Karena kemarin itu dua hari gue di Cikampek. Itu bad weekend buat gue, bad weekend. Tapi
kalian ini capek banget. Gua aturan gua bisa bikin konten di sana, tapi sama sekali nggak bisa karena waktu dan tidak sesuai ya. Pokoknya gua kecewa banget gua ke sana. Mungkin next time gua bakal ke sana lagi, cari lokasi yang bagus lagi ya. Mungkin dari kalian ada saran lokasi yang mana yang cocok buat gua bikin konten ya. Karena gue bikin konten apa adanya. Karena gimbal itu apa adanya.